Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Blind Project. Nah, kali ini saya lagi mau jalan-jalan ke sebuah tempat yang cukup asri, hijau dan tenang ya. Jadi beruntungnya hidup di desa itu seperti ini. Kita setiap pagi bisa menghirup udara segar, oksigen gratis, nggak harus bayar. Kalau di oksigen sudah ditaruh di tabung, mahal harganya. Oke, yuk cekidot, kita jalan-jalan ke liling sungai. Ini sungainya. Wow. Ya kan, asik kan? Suasana masih alami, natural. Natural. Tulisannya natural. Ini kebetulan cuaca mendung, teman-teman. Jadi langitnya agak suram. Cuman tidak mengurangi kualitas eksotik ya. Suara deburan air begitu terasa. Rasanya pingin langsung mandi. Ini tempatnya begitu alami ya. Ini mau dibuka tempat wisata untuk umum, tapi saya kesini ini masih belum diresmikan, belum dibuka, jadi masih nggak pakai tiket. Wow. Dan belum ada yang jualan. Ini masih prepare. Tempatnya masih persiapan lah. Dan pastinya akan menjadi tempat wisata andalan.
maksimal setengah kulkas. Capung Dakocan. Menurut si pakar makro ini namanya capung Dakocan. Pasti orang kota nggak bisa main ke tempat seperti ini, nggak ada di kota, oke? Jadi beruntunglah jadi orang desa, masih bisa ke tempat-tempat yang alami.